Halo bosku, kali ini kita akan memodifikasi mobil Nissan Serena menggunakan velg HSR Wellring 17, yang mau tahu proses lengkapnya? Let's check it out! Oke, kita lihat dulu tampilan mobil Nissan Serena ini sebelum kita modifikasi. Nah, ini velg sebelumnya dan ban standar yang akan kita ganti dengan velg dan ban yang baru. Kita pasang dongkrak dulu. Oke, kita copotin aja satu persatu. Let's go. Kalau sudah selesai semua, kita ke proses selanjutnya, kita ke pemasangan ban dan velgnya. Nah, ini velg HSR yang kita gunakan. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa lihat di bawah ini. Lanjut kita pasang bannya. Di proses ini kita harus selalu hati-hati bosku, agar tetap aman. Kita isi angin. Lanjut kita balancing. Nah, ini proses yang wajib banget kalau bosku ganti ban atau velg yang baru, supaya velg tetap imbang. Nanti akan keluar angka yang muncul seperti di monitor bosku, dan kita pasang timahnya. Kita isi nitrogen dimulai dari angka 0 sampai 35. Dan kita juga pasang centering ukuran 73x66. Oke, kita pasang saja ban dan velg yang sudah kita proses tadi. Let's go! Kalau sudah selesai semua, jangan lupa untuk kencangkan lagi baut-baut roda, karena keselamatan adalah yang utama. Lanjut kita semir sampai kinclong, dan semua proses selesai bosku. Oke bosku, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan updatean video dari kita bosku. Terima kasih banyak.